Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, apa khabar para pelajar? Kita sambung pembelajaran kita khususnya tentang sejarah Islam. Okey, di mana para pelajar akan mendapat peperiksaan ulangan untuk sejarah Islam. Jadi mulai sesi yang kedua ini saya cuba menjelaskan satu persatu tentang sejarah Islam ni. Pertama kita lihat tema satu, itu berkaitan dengan masyarakat Islam. Okey, kita mula dengan masyarakat Islam di Semenanjung Arab. Okay. Masyarakat Islam di Semenanjung Arab terbagi kepada tiga golongan, iaitu Arab Baidah, Arab Aktibah dan Arab Mustahribah. Okay. Orang Arab berasal daripada keturunan bangsa Semitik. Okay. Mereka terkenal dengan sifat berani dan menghormati tetamu. Mereka bergiat aktif di Semenanjung Arab, tetapi setelah Islam mula bertapak dalam kalangan mereka, aktiviti mereka telah meluas hingga ke Sepanyol. Ini secara tidak langsung membuatkan mereka turut memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan Islam. Itu latar belakang tentang masyarakat Arab. Apabila Rasulullah memperkenalkan konsep ummah, iaitu penyatuan umat Islam berdasarkan akad akidah Islami. Apabila Islam berkembang, konsep ummah diperkenalkan. Seterusnya adalah golongan Mozarab, iaitu beragama Kristian, sangat fanatik dengan agama dan bangsa mereka, bernaung di bawah kerajaan ataupun pertahanan Islam dengan membayar cukai dan jizyah kepada Khalifah Islam. Pertempatan mereka di bandar dan juga di luar bandar. Bahasa mereka adalah logat Rom dan bahasa Arab, itu golongan profesional dan terpelajar. Berminat mempelajari dan mengagumi undang-undang dan kebudayaan Islam. Golongan Mozarab ini juga berjuang menentang kerajaan Islam Sepanyol. Seterusnya adalah kumpulan yang dipanggil Yahudi. Merupakan kumpulan minoriti tetapi merupakan golongan intelek ataupun pelajar. Turut memberi sumbangan dalam bidang intelektual. Masyarakat Islam di Semenanjung Arab termasuk Iraq, Syam dan Mesir. Jadi wilayah-wilayah di utara Semenanjung Arab telah dibuka dengan begitu luas oleh penderoka dari Iraq, Syam dan juga Mesir. Mereka diberi gelaran Al-Al-Ahyam dan berkuasa mentadbir ladang serta tanah termasuk memungut cukai dan juga hasil tanaman. Al-Al-Ahyam digelar pemegang amanah dan mereka telah mengelola tanah-tanah di Iraq dan menganggapnya sebagai hak milik mereka dan tidak boleh ditukar milik. Mereka mendapat gelaran baru iaitu Al-Qura. Kedua adalah masyarakat Muhajirin dan juga Ansar. Okay, kalau kita fahami, Muhajirin itu adalah orang Arab ataupun umat Islam yang berhijrah bersama Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah Muhajirin. Satu lagi adalah Ansar, itu penduduk di Yasrib ataupun Madinah. Okay, yang kemudian dikenali sebagai Madinah, itu golongan Aus dan Azraj. Okay, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dipanggil Ansar. Jadi golongan ini tidak ramai kerana kebanyakan mereka telah pulang ke Mekah, Hijaz dan sebagainya. Okay, dan mereka berada di Iraq waktu itu. Dan yang ketiga adalah bekas golongan Murtad. Mereka tidak dibenarkan menjawat jawatan penting. Okay, jadi peneroka-peneroka wilayah Iraq ni dibagi kepada tiga golongan, iaitu Al-Al-Ayam, Muhajirin dan Ansar, dan satu lagi adalah bekas golongan Murtad. Okay, inilah kelompok masyarakat Islam yang terdapat di Iraq pada waktu itu, yang sebahagian daripada Semenanjung Arab. Itu yang pertama. Kedua, pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, kuasa pemerintah wilayah Iraq telah diambil oleh puak-puak Quraisy dan juga ketua kabilah. Dan ini telah membawa kepada pemberontakan yang telah menyingkirkan mereka daripada Kufah pada waktu itu. Dan akhirnya golongan Arab yang mendiami Iraq ialah Muhajirin, Ansar, Ar-Rida, Al-Ayam, Al-Qura dan Al-Khawarij. Okay, inilah kelompok masyarakat Islam yang wujud pada waktu itu di Semenanjung Arab, khususnya di wilayah Iraq.